Ayo, pasti tahu kan ini siapa? Halo tantretanku, telur-telurku di Jawa Timur. Mau tahu nggak aku hari ini mau kemana? Mau ke Surabaya, mau ketemu Mas Alam Ganjar. Dan akhirnya sudah nyampe rek di Surabaya. Sebelum masuk, selfie-selfie dulu. Belajar mental, biar nggak grogi. Mari kita masuk. Pas nyampe di dalam, sudah banyak banget yang nunggu Mas Alam Ganjar. Sambil nunggu, biar nggak jenuh, bercanda dulu. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu Mas Alam Ganjar datang juga. Keren juga nih Mas Alam, sudah keren, pinter lagi. Motivasinya Mas Alam memang keren, bikin penyemangat buat anak-anak muda untuk kedepannya. Motivasi buat berbisnis, motivasi belajar untuk kedepannya. Pokoknya is the best buat Mas Alam Ganjar. Saking serunya dengerin motivasi Mas Alam Ganjar, sampai gak kerasa sudah di akhir ujung acara. Pokoknya kalau dengerin motivasi Mas Alam Ganjar, gak kerasa waktunya itu. Ketekunannya, konsistennya, biar bisa mencapai cita-cita. Mas Alam, pokoknya kamu is the best Mas Alam. Semoga bisa bertemu sama Mas Alam lagi. See you Mas Alam, sampai jumpa kembali. Halo, oke. Lebih tinggi mana Pak Ganjar sama Kak Alam? Lebih tinggi mana Pak? Pastinya udah tahu semua kan sama siapa aku tadi. Yuk ikuti keseruan Mas Fajar Syahid mau ke Surabaya ketemu dengan Mas Alam Ganjar. Akhirnya nyampe juga guys di Surabaya. Oh iya, gimana kabarnya arek-arek Surabaya? Baik toh. Setelah aku masuk guys, wow, ternyata di dalam sudah banyak orang yang nungguin Mas Alam. Dan yang ditunggu-tunggu pun akhirnya sudah datang guys. Ternyata tinggi banget. Waduh. Mas Alam, aku padamu Mas Alam. Wuih. Wow, dan setelah aku nyimak guys, ternyata Mas Alam ini cerdas, ganteng, dan sangat memotivasi buat milenial-milenial kedepannya. Mas Alam, Pak Ganjar kapan ke Surabaya? Bentar lagi kayaknya mau ke Sidoarjo, siap-siap. Mantap, ya? Ditunggu. Canda Jo, siap-siap, adek-adek Jo. Tuh kata Mas Alam Ganjar, suruh siap-siap buat arek Sidoarjo. See you Mas Alam Ganjar, sampai jumpa lagi.